Nah, ini yang tadi dikorok ya, kita sudah korok semua. Memang ada beberapa yang bolong gitu ya. Kayak yang bolong yang mampet, ada sekitar 8 ada kali yang mampet pet ya. Gitu, jadi sisanya oke lah gitu menurut saya ya. Bolong gitu, tapi ya ada yang menghalangi sedikit-sedikit gitu, tapi nggak kebanyakan sih. Nggak terlalu. Masih toleransi lah kalau menurut saya. Tapi memang bocornya itu yang saya udah coba lem dari tanpa dibongkar tetap nggak bisa, jadi terpaksa saya bongkar juga gitu. Jadi dibongkar ini. Sekarang kita bersihkan dulu ini bekas-bekas apa namanya. Ini bocornya juga di sini nih. Ini di sini bekas tambalan, ini bekas tambalan. Jadi bocornya di itu. Di pemasangannya ini tutupnya. Ada beberapa gitu. Oh ya, ini sebelum kita melakukan pembersihan ya. Lubangnya kita kecil-kecilin dulu supaya itu apa namanya? Di ada kotoran tuh enggak bisa masuk gitu. Gitu. Jadi kalau kotoran enggak bisa masuk ke dalam, enggak nyelip di dalam. Kita kecilin, tapi jangan terlalu kecil juga sih, atau kecil juga ya mampet ya. Kita kecilin dulu sebelum supaya airnya itu kalau ada kotoran atau apa tuh nggak masuk ke lubang dan nyelip di tengah-tengah, jadi akan ada di sini dan tidak. Jadi semua waktu kita bongkar ya ada di ruangan ini. Gitu. Nah kalau di tukang radiator tidak seperti itu. Kalau udah dilebarin udah biar lebar saja gitu. Kopi bisa nggak ya? Pegel rasa santet ini. Boleh ya, kayaknya nggak juga apa-apa sih. Punya sendiri ini. Ya. Agak pelatih lah punya yang lebar-lebar matanya supaya nggak masuk kerikil atau. Kemungkinan untuk masuk kerikil di sini nggak ada. Biasanya dia juga dari karatnya itu sendiri gitu ya. Jadi kita langsung bersihkan saja deh. Oh no, yang keceduk. Ini kayak ada tutupnya di mana? Tadi kita tahu. Kita mulai membersihkan sisa-sisa ini dulu, nanti baru dan sekaligus kita apa namanya ini mengeringkan gitu ya supaya kering.
kira di sini ada selop kayak karet gitu ya. Ternyata enggak ada. Nah, benar-benar kering nih, jangan sampai ada air, ini ada air nih mendidih ini. Ada airnya tuh. Mendidih. Cuma masang kepala jangan terbalik ya. Oke, kita balik dulu ya. Kita balik dulu sebenarnya.
Oh,
Kita ini yang bersihin yang kepalanya ya. Suara apa itu? Akan bersihkan yang ini dulu. Sejalan dengan roda pembangunan, manusia makin penuh kesibukan. Sampai yang wajib pun terabaikan, nyari istri menambah keturunan. Na 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 na. Ini punya Pijang ya, Pijang LDI tahun 99. Jadi sudah pernah sekali saya tampil yang bocor itu ya, di video sebelumnya.
Tapi pinggang pegel juga ya, jadi emang suka sesuatu ini ya, kalau nggak mau pegel ya tinggal suruh orang ya, simpel gitu. Isi tanah nih. Boleh minum es. Yang keren. Boleh. Ada cuma ini. Panas, jadi saya pakai capitnya. Jadi lama-lama pegel juga ya.
Karena ini beneran ya. Drill ini, drill video. Video teman Nana nih. Apa lo? Bukan nasib. Dan mau sebelah aja paling cepat. Walaupun apa main, saya masih makan juga. Ada tempat beli sebelah, ada jalan. Ada sausnya.